Sosok Zainal Abidin, anggota DPRD Provinsi Jambi, dikenal tak lelah memenuhi undangan masyarakat. Safari Ramadannya berlanjut ke RT 42 Kelurahan Mayang, Kecamatan Alam Barejo, Kota Jambi pada Kamis malam. Zainal memenuhi undangan masyarakat dengan melaksanakan sholat isya dan tarawih berjamaah di Masjid Al-Qobah. Zainal Abidin mengatakan, kehadiran dirinya merupakan kewajiban sebagai anggota dewan di Provinsi Jambi untuk lebih dekat dengan masyarakat. Pertemuan ini sekaligus kesempatan langsung baginya untuk mendengarkan keluhan warga Kelurahan Mayang. Di antara persoalan yang masih menjadi masalah warga setempat adalah minimnya pembangunan fasilitas umum dan jalan. Tapi saya dapat informasi hanya satu ya Pak ya, dan saya siap menampung 15, nanti 14 yang mungkin Pak RT bisa salurkan ke pakai miskin dan lain sebagainya. Dan pertarungan mesti kita harus kita lanjutkan ya jauh daripada kelengkapan. Oleh karena itu saya beserta keluarga yang juga beramal jariah sebagian daripada amal kami nantinya untuk Masjid Al-Aqsa ini sebesar 5 juta. Tidak hanya beribadah dan berdiskusi dengan masyarakat. Dalam pertemuan ini, Zainal Abidin juga berbagi rezeki dengan pengurus masjid dan anak yatim piatu. Zainal memberikan bantuan uang pembangunan masjid sebesar 5 juta rupiah dan menyantuni belasan anak yatim piatu yang berada di Kelurahan Mayang. Muhammad Aprizal, Jambi TV.